guys, Rokan Roki di sini. So, seperti video saya yang sebelum ni, korang semua dah tahu saya dah jatuh motor. Disebabkan jatuh motor tu, saya rasa patutlah saya buat pembaikan sikit lah kat motor tu. So, kita plan nak tukar tayar, tukar rim, tukar signal light depan. Lepas tu mungkin side mirror lah. Side mirror mungkin saya ambil side mirror biasa je lah, tapi bukan side mirror standard RS tu lah. Side mirror yang tajam-tajam sikit. So untuk rim tu, saya plan nak tukar rim Rapido. Size depan 160, belakang 185. So tak, size tayar depan tu dalam 80-80, belakang 90-80. So kecil lah, memang kecil. So apa kesan saya tukar saiz tayar yang kecil sikit ni, nanti saya bagi tahu lah. So buat masa ni kita pergi dulu dyno tune nilai, kita tukar dulu rim dengan tayar dengan signal semua, and then baru kita sembang pasal apa kesan dia. Tapi sebelum tu, kita start engine ZX10 yang dah tidak berjalan selama seminggu ni sebab tak ada time nak pergi ride. So maybe minggu depan baru kita pergi ride ZX10. Maybe. Inilah dia hasil tukar, bukan hasil tukar rim, hasil accident. Kita terpaksa tukar rim. Tapi tengok tema sebelah sama dengan abang HRC. Aduh, macam adik-beradik motor ni, orang tengok sendiri. HRC pada. So hasil daripada accident, saya kena tukar tu juga. Signal light pun dah tukar sebab itu hari tadi accident tu patah, dan juga side mirror. Side mirror pun kena tukar. Saya tukar side mirror yang kecil tu, tapi tak puas lah side mirror kecil ni. Kena pakai side mirror besar sikit. So guys, so kalau rasa tayar standard tu agak licin-licin tu, tukarlah. Kalau nak mengelak benda-benda macam tu lah eh. So kalau siapa-siapa yang merasakan tayar dia tu kurang grip, dia tukarlah. Dekat Dyno Tune ni boleh order lah rim dengan tayar. Untuk mendapatkan cengkaman yang lebih baik di dalam hujan. Betul tak, bang? Tayar hujan. Betul. Diorang kata betul. So, kita baru je balik dari Dyno Tune. Dah selesai tukar tayar semua. And dah test pun dah tadi. So nanti saya ceritalah macam mana performance dia, apa yang berlaku bila kita tukar tayar lebih kecil. And kepada yang tertanya-tanya mana pergi MT online saya tu, ada lagi, tak jual lagi.
belum tiba masanya nanti kalau saya nak jual nanti saya ceritalah. Ha, tapi buat masa ni ada lagi. Ha, tak pakai je. Kadang-kadang je pakai pergi office. So, seperti yang korang tengok tadi, aku tunjuk tadi dekat kedai. So, inilah hasil dia. Memang nampak menarik sikit lah. Nampak macam tema-tema HRC punya team. Tapi mungkin berbeza sikit lah color merah tu kan. Okay, saya sekarang menggunakan tayar Maxxis ni. So far saya pakai dekat Y15 saya. Tayar Maxxis Volans ni boleh tahan lah. Not bad lah, dekat hujan pun tak adalah goyang sangat. So agak cemerlang lah. Tapi still dia bukanlah high performance punya. Kalau macam yang yang mahal sikit tu, macam Bridgestone ke tak apa, Dunlop ke, Pirelli ke, itu lagi bagus lah. So hasil daripada penukaran tu, jadi kesan-kesan dia yang saya perasan lah, ini tak tahulah dekat orang lain tapi ni kat motor saya, lepas kita tukar tayar kecil tu, obviously tayar kita akan jadi lebih ringan lah. Tadi masa tukar tu pun saya ada angkat tayar tu buat perbandingan, memang jauh beza lah berat tayar standard tu ataupun tayar yang saiz lebih besar tu dengan tayar yang dengan rim yang kecil sikit ni, memang jauh beza lah. So kalau tayar lebih ringan, obviously motor akan lebih senang bergerak lah. So kesan daripada situ, apa yang saya nampak, top speed motor saya, standard gaban saya ni, motor standard gaban saya ni top speed dia dalam 160 km/h macam tu lah top speed dia. So tadi saya test tapi tak test betul-betul lah. Saya perhatikan dia punya RPM dia cepat gila. Cepat betul naik RPM dia. Bila kita buka minyak, RPM dia nak sampai ke RPM 10 ke 11 tu memang sangat cepat lah. So tadi top pun saya dapat dalam 154 lah, tapi tak buat betul-betul lagi. Tak habis tunduk, tak main long lagi kan. So mungkin disebabkan RPM dia sekarang cepat betul naik, mungkin kena turun sprocket lah. Sprocket belakang mungkin kita boleh turun lagi 1 atau 2 lah. Sekarang ni saya pakai sprocket standard lagi. So nanti nak try turun dengan sprocket, tengok apa kesan dia. Sebab sekarang RPM dia cepat betul naik. So tak best juga kalau RPM cepat sangat naik kan. Sebab tayar dia ringan ya. So diharap info-info ni membantulah sikit-sikit siapa-siapa yang nak tukar rim, tukar tayar ni. Itulah efek dia. Efek dia tak banyak pun. Efek dia tayar kau jadi lebih ringan. So motor tu lebih senang nak pergi, lebih senang nak berpusing lah tayar dia. Tapi kestabilan tu kurang sikit. Ada rasa macam kurang stabil sikit berbanding dengan dulu. Boleh lah sikit. Okay guys, diharap membantu sedikit sebanyak berkenaan tayar ni. Okay, jumpa lagi next video. Bye. Eh, lupa. Disebabkan aku punya motor ni pun dah jatuh. So dulu aku cakap aku tak nak buat apa-apa kan motor ni. So alang-alang dah dah terjatuh sekali ni. Kita dah tukar beberapa benda kat luar ni kan. So mungkin saya akan buat projek RS lah tahun ni, tahun 2019 ni. So tunggulah, saya akan buat sikit-sikit lah. Saya tak akan buat sekaligus banyak. Kita akan buat modifikasi marhain. Okay, bye.